Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai rumah teman-teman. Ini nganter Mas Awi langsung. Biar nggak bolak-balik. Sudah sampai Cepu. Oh. Cepat dua lagi, berarti dua sama dua. Kan langsung bang. Dua. Kamu satu, mama satu. Ini loh teman-teman. Amin. Coba lihat, pegang paketnya. Gila. Nih, dikasih paket dua teman-teman ya. Ini kan fresh, biasanya ya? Biasanya kan dilempar. Nah ini kemarin mama bilang, Pak kok nggak dilempar Pak, tak tungguin loh. Loh iya toh. Ya udah nih nggak usah dilempar, aku kasih katanya. Nih. Ini Mas Sawi. Hidungnya ada di TikTok. Apanya? Hidungnya ada di TikTok emang. Oh iya. Yang pas dilempar itu. Nanti video ini ada di TikTok teman-teman. Saat mama terima paket. Bang. Ini mohon maaf ya teman-teman, mama nggak pakai mic. Jadi suaranya pasti kecil. Oh dua. Ya ini dari Pak Ardi. Langsung dari pengantinnya. Mm-mm. Ini dari Uda, dari kakaknya Pak Ardi. Mm-mm. Katanya biar jodohnya langsung. Kes. Masih wangi. Iya. Apa itu? Oh, sifon itu ya? Iya, sifon oleh-oleh dari anak online. Udah nak. Oke. Okay. Ini apa ini? Ini dari Mbak Nisa saya itu. Anak mau nggak? Ya, nak, kalau pengen nanti ke rumah mama. Iya. Udah masih banyak. Kalau pengen ke rumah, oke. Okay. Yuk. Wes ya, Mas? Ya, makasih, Bang. Yuk. Oke, okay, Nak. Bye bye. Aduh. No. Yes, yuk kita pulang. Oke, okay, teman-teman nanti kita lanjut lagi ya. Anakku wis dilonggar sekolah. Bisa, mulai. Yuk. Lanjut. Nih, teman-teman mama syuting karena pemandangannya tuh bagus. Tadi sih dari sana sebenarnya bagus. Sik. Habis hujan. Gak ya cepu habis hujan. Semalam. Ini udah gersang tuh kayak gini tuh. Daunnya udah habis. Nah, pemandangannya kan bagus kan. Ini hutannya cepu. Hutan kecil. Nah ini teman-teman, ini bawaannya dari Jakarta. Ini dari Mbak Sasha, makasih ya Mbak Sasha. Ya Allah, makanannya enak-enak. Ini koyok. Oh ini anu sifon ya bang ya? Iya, yes, sifon. Sifon cake, all its best. Ya Allah, makasih, makasih, makasih. By Tata.
Mereknya Tata, sing kei Mbak Sasha. Padahal Tatanya di Malang. Ini apa namanya? Selalu kalau ke Jakarta itu selalu pesennya ini anak-anak ini yang di rumah ini. Kakak Abel sih. Ini yang ori, ini yang varian. Tuh apa lagi? Susah banget sih. Ini kemarin beli 4, kakak 2, kita 2. Nah, terus ini kiopone kimboh ini. Resbol, enggak bau dah resbol ini. Buen, buah. Luna, ini kromboloni. Ya, kromboloni. Oh, bukan, ini dari Mbak Sasha juga ini donat-donat ini. Yang kromboloni, apa ya? Yang kromboloni itu yang beli di Kokas kemarin. Ini enak banget juga ini. Tengahnya ada krimnya. Dari Luna. Padahal pengennya yang asin-asin, yang datang yang manis-manis. Itu apa lagi tuh? Belum tahu. Itu kayaknya dari Mbak Sasha juga itu. Mah. Oke, mana? Kan di... Udah ini stop. Ada lagi, kayaknya apa ya? Oh, ini loh yang apa namanya? Yang beli di mana tadi? Mako. Oh. Ini sampai gepeng ini, kromboloni. Sampai gepeng. Soalnya kemarin kedusnya tuh kita beli besar. Jadi tinggal itu ya ditinggal. Apa itu? Apa ini? Dan mama beli tuh. Oh, gak tahu. Kayaknya dari Mbak Sasha. Bakmi Demi. Bakmi, tapi frozen. Isinya 5. Alhamdulillah. Masaknya terus piye? Dikukus kali. Demi ayam rebus, demi ayam jamur. Mbak Sasha itu kayaknya. Mesti naik pergi teman-teman. Banyak sekali dikasih anak-anak online juga itu. Anak-anak online yang di Jakarta. Yes. Alhamdulillah pokoknya. Iya. Tak kasih makan terus pokoknya. Oh iya. Sini. Ini ada paket punya mama ini. Mau pakai topo ini. Siapa yang beliin ya? Gak tahu. Oh. Iya. Dilihat tuh HP-nya ngalahin kemana? Udah. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut nanti lagi ya. Ini mama lumayan tak tidur dulu. Sebentar, soalnya kaki pegel. Gantung terus di kereta. Halo teman-teman, kita sambung lagi video hari ini. Nah, kita sambung lagi. Mbok cari mic-nya mama di mana? Ya, anakku wis ngganteng mau kemana? Silat. Ini pengangkatan ini, penentuan. Sekarang ini ya. Sambil ujian. Harus pakai gini. Ono. Silat. Sio. Silat lidah. Ajar-ajar BDI. Jangan. Gak, guyon. Ini abang hari ini ada pencak silat teman-teman hari ini pengangkatan ya bang, kelulusan, penentuan lulus enggaknya ya.
Uji kompetensi. Oke. Jangan lupa kemarin kalau udah selesai, kira-kira selesai jam berapa? Gak iki yo, aku belum ini kalau kita itunya belum selesai, belum belum berani ngomong. Takut soalnya. Ya wis, oke. Prediksinya kan biasa gedeset gitu loh. Jadi wis dinikmati ya, diikuti. Aku kostum silatku udah di mobil, jadi aku pakainya batik ini. Oke, oke, oke. Sukses, sukses, sukses. Amin, amin, amin. Ya. Kena hujan, kena hujan. Iya. Wes jumbok soteng aku. Iya, anteng. Yang tanggane kok wes. Aduh, oke, dia berangkat teman-teman ini mama. Aduh. Ada kerjaan. Wah, semua ini jemurin baju. Ini teman-teman, mama tuh kan sudah setrika ya. Waktu mau berangkat ke Jakarta itu udah mama selesaikan semua setrikaan. Nah, ini. Ini setumpuk ini, belum sempat mama pindahin. Ini tuh kemarin masih kayak gini, teman-teman. Nah. Udah mama ambilin karena ternyata dia tuh basah. Ini yang lain mama tumpuin di sini. Mama pikir basahnya tuh hanya di atas ini saja. Ternyata sampai ke bawah sini basah. Ini juga basah. Ternyata. Ini di sana ternyata tutupnya enggak kenceng karena ada pralonnya, teman-teman. Mama enggak tahu kalau enggak terprediksi bahwa bakal hujan di Cepu. Jadinya basah semua. Ya. Ya. Oke, sukses ya. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lulus dengan nilai terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selawatin Abang supaya sukses review kemarin. Ini ada kerjaan. Sakmono akeh terpaksa dijemurin lagi, teman-teman ya. Ini mama sudah manggil Mbak Ayu yang cucunya Mak Lampir itu loh, teman-teman. Itu kan dekat dari sini. Tadinya kan rumahnya itu depannya mama situ. Dulu kontraknya depan sini. Sekarang kontraknya agak ke belakang sana. Tadi udah mama panggil katanya mau ke sini setelah taksiah di sini ada tetangga meninggal di belakang. Tetangga meninggal. Ini kita tunggu aja. Mama Mbak Ayu bersih-bersih soalnya nggak ngatasi, teman-teman. Itu sebenarnya sih bersih-bersihnya gampang. Nggak begitu banyak sih. Cuma ya itu harus segera mama jemurin. Ini mama taruh-taruh di ember, kita jemur lagi semuanya. Gawean anyar, guys, guys, ya Allah, gimana kemarin itu sopo. Terus kita pindahin lagi ke ember. Jangan sampai kusut, tapi maksudnya kita rapi-rapikan. Sak mene akeh piye. Gusti Allah, tidak terprediksi. Nah, ini basah, semuanya basah. Nih. Ini gak dijemurin takutnya berjamur. Ini basah semua. Piye jal sak tumpuk basah semua. Pengen emosi, tapi emosi sama siapa ya toh? Sik mending ini. Sik mending selamat ini. Ini yang sak tumpuk ini basah semua. Basah kuyup.
Yes ya teman-teman ya, ini mama bilarin di sini aja. Kerja badi. Mbak Jah datang. Hai Mbak Jah. Biar kena angin di sini. Nanti kalau mama pulang biasanya udah panas, nanti kita jemur di luar. Basah benar ini. Yep, yep. Ya kena angin dulu. Nanti digeret ke sana. Mama mikir sepuluh yang ini tadi. Iya, cara mininya ngerisak minake kerjaan lagi, belum lagi naik kusut nanti. Aduh, ya Allah, ya Allah. Terus teman-teman, nanti tinggal geret. Masuk deh. Yes, nanti tinggal geret kalau ada panas. Setidaknya biar angin-angin dulu ya. Oke teman-teman, sudah selesai tadi jemurnya. Sekarang kita mau makan ini. Ini oleh-oleh dari anak online yang ada di Jakarta. Ini tadi Ruben nyobain yang pandan. Sekarang dia ke belakang, ke blood pup. Ini mama nyobain yang coklat. Wes coba mama mau nyoba yang pandan juga. Ini sambil nunggu Mbak Ayu. Sambil nunggu Mbak Ayu. Enak sih, itu coklatnya enak. Ini pandannya coba enak enggak? Ntar di sendok mama. Enak juga, mantap. Tapi mama pengen nyobain yang keju juga. Coba ya, kita coba yang keju ya. Wih, lembut banget yang keju. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini matcha atau apa ya? Enak yang ini. Ya dasarnya suka keju. Enak semua. Nah ini mama cuekin sedikit-sedikit.
besok ya teman-teman. Ini dilanjut nanti lagi. Mama tutup aja videonya sampai di sini. Karena mama mau ngerjain yang lain. Itu kalau Mbak Ayu nggak jadi datang, sebentar mama telpon. Kalau nggak datang, mama cuci piring sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri. Oke teman-teman, terima kasih. Kita tutup videonya sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know.